Oke bos, selamat sore. Oke bos, kali ini kita akan coba bandingin nih modifikasi dua motor Thunder 125 ini sama-sama murmer insya Allah ini. Ini yang depan itu motornya bahannya harganya 1.200. Yang belakang harganya 1.500. Setelah dimodif, aduh. Nih hasilnya kayak gini bos. Nih dari samping ya bos nih bos, biar kelihatan semua nih bos. Nih kira-kira teman-teman keren yang mana nih bos? Namanya selera kan beda-beda ya bos. Ada yang seneng yang agak gemuk, ada yang seneng yang kurus. Ada yang suka yang imut-imut, ada yang suka yang amit-amit. Jadi yang depan ini tangkinya lebih besar, tangkinya lebih gede. Kalau yang belakang tangkinya agak kecil ini. Ya ini yang naik ya cocok-cocokan nih untuk teman-teman yang ada berat badan lebih ya, mungkin cocoknya yang depan. Untuk teman-teman yang agak kurus, yang irit makan itu ya, cocoknya yang bagian belakang. Jadi tergantung selera. Ini yang belakang ini velgnya masih pakai velg aslinya ya bos. Velg aslinya memang udah vintage, udah klasik gitu kalau Thunder itu. Kalau yang depan diganti velg jari-jari. Yang depan shock depannya pakai asli, yang belakang juga asli. Ini masih asli semua. Ini cuman ganti, bedanya cuman di velg sama apa ini ya? Velg aja nih, knalpot. Oh, sama tangki yang kelihatan. Velg, knalpot, tangki, tiga item aja. Yang lainnya ini sama ini modifnya. Cuman karena beda style jadi motor ini kelihatan beda. Tapi asli sama-sama ganteng ini. Kalau suara ini saya yakin nih suaranya mantep. Enggak ada yang apa ibaratnya yang tank knalpotnya sama-sama ngebas. Ini yang peleknya asli ya bos ya. Ini asli. Ini peleknya pakai velg jari-jari ini. Jadi monggo teman-teman nih untuk referensi aja nih. Namanya juga orang jualan bos. Ini ya kayak gini perjuangannya bos. Gak apa-apa ya bos. Kita belum review produk ini. Pas bikinnya kayak apa gitu. Enggak. Sebenarnya sih bisa tapi karena sumber daya manusianya gak ada ini. Jadi kita gak videonya kalau udah jadi aja lah. Besok mungkin Februari kita bikin dari awal nih motor ini kalau ngerombak dari nol gimana gitu. Makanya teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu. Siapa tahu bermanfaat nanti videonya ini, barangkali punya duit 500 ribu sejuta ditabung dulu, nanti 5 juta udah bisa bikin motor kayak gini nih bos. Karena modifnya di bawah 10 juta ini sama motor-motornya ini bos, masih terjangkau. Oke. Ini kalau dari depan tadi udah kelihatan ya bos. Nih, ini dari belakang ini, yang sana dari belakang sana. Nih, sama-sama keren. Nanti coba kita hidupin bos. Suaranya ini kira-kira mantepan knalpot yang mana ini? Yang ini Acra Puffik, yang ini Leo Vince. Ini suara knalpotnya ini lumayan ngebas. Ngebas sih empuk, nggak berisik karena knalpotnya nggak knalpot murahan gitu. Kalau untuk knalpot-knalpot model kampaknya gitu ya berisik, nanti masuk komplek nanti dipelototin tetangga gitu. Beda lagi nih sama yang depan ini bos, kita coba ngidupin nih knalpot motornya ini bunyinya kayak apa gitu ya bos ya.
Wah, mantep bos, tampaknya suaranya, waduh, mantep banget bos. Aduh. Coba kita jalanin aja bos, kita naikin sambil lihat ini posisi dinaikin coba bos. Nah ini mas gantengnya ini udah kelihatan ini mau test drive ini. Jalan mas bos, wah yes. Silakan langsung pulang aja ini, aduh. Oke. Sudah siapa ya? Tinggal ini sendiri bos. Udahlah bos, aku ikut pulang bos. Aduh ini tempatnya angker ini bos, banyak demitnya ini bos.